Allahu Akbar. Untuk air minum ya, untuk air minum santri di sini jumlah 50 orang itu hampir kalau galon yang 19 liter itu sekitar 7 galon, sekitar itu 7 galonan karena mereka banyak gitu. Kalau satu galon itu rata-rata di sini 7.000 8.000. Nyuci, mandi, ya seperti ini di sini. Waktu itu kan hari udah mau wajan, jadi nggak sempat nyuci, direndam aja bajunya. Setelah itu ada garis-garis kuning gitu. Ya sehari-hari santri pakai itu, bukan santri aja, ustadz juga pakai air itu, santri juga pakai air itu, karena nggak ada pilihan lagi. Kalau mau pakai air hujan, ya nunggu nampung air hujan, itu pun kalau hujan kan. Dalam sebulan kadang berapa kali hujan. Kalau mau pakai air putih ya beli gitu kan. Jadi kenapa kita buat sistem RO di pondok pesantren ini? Karena yang pertama awalnya kita ingin mencari sumber air bersih di sumber tanah yang ada di sini. Dan itu tidak mungkin karena kita sudah melakukan survei dan menanyakan dengan pihak-pihak terkait bahwasanya untuk sumber air di tanah-tanah gambut seperti ini dengan kedalaman ratusan meter pun tidak akan pernah menemukan sumber air yang jernih dan bisa langsung layak digunakan. Sehingga dalam program sumber air bersih ini yang dipersembahkan oleh Generali, kami membuat sistem air RO. Jadi air tanah yang diambil kemudian diproses dengan sebuah sistem RO sehingga keluarlah air bersih, air jernih yang bisa digunakan untuk minum karena pH-nya dari hasil lab juga sudah kita cek dan bagus, sudah layak untuk minum. Kemudian nanti air bersih bisa digunakan untuk mencuci, berwudu dan sebagainya. Pastinya mau lah, mau air yang lebih bagus, senang. Ya, senang bisa mengonsumsi air yang lebih bagus. Jadi wakaf ini kan sumbernya itu wakaf dari sebuah kebaikan, kemudian dimanfaatkan dalam lingkungan kebaikan pondok pesantren untuk para pencari ilmu bisa menjadi amal jariah bagi pewakifnya. Terima kasih Jenderal Ali yang sudah membangunkan sumur air bersih untuk Usman dan teman-teman sehingga Usman bisa mengkonsumsi air bersih untuk berwudu, untuk minum, dan terima kasih banyak untuk Jan Ali.